Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Apakah kalian sudah divaksin belum? Saya sehat dan sudah divaksin, aman dan tidak apa-apa. Saya Yani dari Kami Bijak. Saya mau menginformasikan berita suami istri disabilitas memiliki ide memodifikasi motor demi pergi vaksinasi. Ada cerita luar biasa. Pasangan disabilitas kursi roda ini, suami bernama Subairi dan istri bernama Devi ini memiliki ide atas motor bisa memuat 2 orang. Kursi roda milik suami diletakkan di belakang, sedangkan istri dengan kursi roda tetap berada di samping suami. Pergi berangkat dari Mes Paralimpik ke Cikarang, Bekasi hingga tiba di kantor polisi Karawang untuk vaksinasi. Mengemudi motor jalan selama 1 jam. Setelah telah sampai di tempat, Subairi turun dan berpindah duduk ke kursi roda, lalu membantu Devi. Sang istri turun dari motor. Suami istri ini baru menikah sejak awal tahun ini. Mengajak masyarakat agar mau divaksin. Jangan takut. Jangan percaya isu orang lain tentang vaksinasi itu karena tidak benar. Mereka sebetulnya adalah atlet. Sekarang lagi fokus latihan tenis meja untuk bersiap dalam seleksi lomba Paralimpik Nasional. Peparnas PON 2020 di Papua. Mereka pertama kali ikut lomba, sebelumnya hanya berdiam di rumah saja. Subairi bercerita, dulu tahun 2010 dari Madura mau mudik ke Karawang. Malamnya sakit panas, lalu tiba-tiba tidak bisa berjalan. Dokter memvonis penyebabnya masalah saraf. Subairi sudah mulai berusaha cari solusi, obat, dan ingin sembuh. Datang ke berbagai terapi, rumah sakit Surabaya, di mana-mana, ya sudahlah, terima saja. Tapi tidak menyerah dan masih berpikiran positif. Lalu muncul ide modifikasi motor yang memakan uang habis 7 juta. Ada macam-macam lainnya, modifikasi lampu hias yang berbentuk kupu-kupu, Doraemon, hingga mulai 50 sampai 250 ribu. Lumayan banyak yang pesan. Oh iya, vaksinasi di Kepolisian Karawang yang khusus disabilitas ada 34 orang. Sudah difasilitasi angkutan untuk akses disabilitas bisa datang. Sedangkan vaksin umum ada 300 orang, termasuk ojek dan tukang bersih-bersih. Oke, sekian berita hari ini. Mantap, polisi memberikan akses bantuan supaya target vaksin tercapai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cek TikTok Kami Bijak ya. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak.